Halo sobat nasional semuanya, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melepas blade wiper. Jadi ini kita akan melepas blade-nya saja ini. Kalau mau kita ganti, jadi khusus ini nggak tahu kalau mobil lainnya. Kalau untuk mobil Grand Livina ini kita bisa melepas blade-nya saja ini untuk penggantian wiper karet yang sudah keras. Bagaimana caranya? Ini tinggal bagian blade ini kita tarik, ini jempolnya bagian luar sini, pakai tangan kiri, ini tarik, ini set, atau begini set. Nah, jadi tarik bagian bawah ini, ditarik klek gitu ya. Nah ini, kalau mau masang kembali, sebaliknya tinggal kita paskan ini bagian knob-nya ini, asnya dengan lubangnya ini kita masukkan, nah, terus ditekan ke dalam klep. Nah ini udah masuk lagi, nah udah terpasang lagi. Nah melepasnya tadi tinggal kita tarik bagian yang bawah, bagian dalam ini kita tarik arah luar ini, klep dah. Nah kita akan melakukan penggantian wiper belakang ini. Jadi kalau diperhatikan ini sudah parah, ini sudah karetnya sudah rusak, sudah tidak rata, jadi tidak bisa menyapu air dengan bersih. Nah ini sudah pecah-pecah sudah. Ini sepertinya sejak dari pemilik yang lama dulu tidak pernah diganti, karena saya baru mendapatkan unit mobil ini belum ada 1 bulan. Nah ini kita akan belajar mengganti blade ini, mengganti karetnya saja. Kalau mungkin kalau kita mengganti seluruhnya ini sekalian blade-nya, ini harganya mungkin agak mahal. Kalau mau misalkan agak hemat, kita bisa mengganti karetnya saja ini, membeli refill karetnya ini. Oke, bagaimana cara menggantinya? Yuk kita belajar bersama.